Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat kue kembang goyang, atau di daerah saya itu namanya kue matahari. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 200 gram gula pasir, 500 ml air, 1 butir telur, 1 sendok makan margarin atau mentega, air. Kita kocok telurnya dulu ya. Kita masukin tepung terigu, tepung tapioka atau tepung kanji, gula pasir, margarin atau mentega, air, terus kita aduk sampai merata. Terakhir kita masukkan telur yang sudah dikocok ya. Terus kita aduk sampai rata. Selanjutnya, adonan ini sudah siap untuk kita cetak. Yang agak dalam ya, soalnya kan cetakannya biar masuk. Kita panaskan minyak dulu ya, terus cetakannya kita panaskan juga. Setelah panas, caranya kita masukin terus. Lalu kita panaskan lagi cetakannya ya. Setelah panas cetakannya, terus kita masukin lagi. Lakukan sampai adonannya habis. Yang sudah garing kita angkat ya.
seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita tata ya. Enak dan renyah sekali. Pengen tahu, pengen denger ya rasanya ya. Kriuk-kriuk sekali teman-teman. Enak, lezat dan gurih. Enak, lezat dan renyah.